tahta ini. Zaman dulu pergi haji berapa bulan saja. Zaman dulu. Zaman hari ini tak sempat. Dia raja boleh pergi naik kapal terbang sendiri. Ada airport ni sendiri mungkin. Dia boleh balik hari je pergi haji. Pergi balik, pergi balik. Mungkin. Zaman dulu paling kurang pun bulan. Yang saya pernah cerita, sultan yang pertama pergi haji ialah Sultan Zainal Abidin dekat Malaysia. Cerita zaman dulu maksud saya. Kerana pergi haji makan masa 3-4 bulan. Tapi Sultan Zainal Abidin yang ketiga, dia kuat beragama. Terkenal dalam banyak-banyak sultan. Kalau saya baca sejarah Kesultanan Melayu, paling kuat. Dia nekat pergi juga. Akhirnya dia terkandas dekat Yaman, dekat Aden. Pelabuhan yang paling sibuk di dunia dulu sampai sekarang, Aden. Dan pelabuhan Aden, kalau saudara tengok National Geography atau sebagainya, pembekas sirip U terbesar di dunia. Sirip U yang terbesar, orang suka makan sirip U. Kalau U berenang, dia potong sirip je. Ha, okay. Nanti tumbuh balik sirip lain. Dia punya banyaknya sirip untuk diedarkan di seluruh dunia. Dia bukan daripada Cina. Yang suka makan Cina, yang keluarkannya Arab. Dia aneh cara makan. Macam orang asli lah, dia tarik tongkat Ali, yang makannya orang Melayu. Orang asli tak pernah minum tongkat Ali. Tanya dia, dia tak tahu tu tongkat Ali. Dia cuma keluarkan, beri pada orang yang makan ataupun yang nak minum air tongkat Ali. Nak makan apa ni, akar kayu tongkat Ali. Sebab dia tengok tongkat Ali ni mungkin binatang-binatang yang makan. Dia tak sanggup makan. Maka dia tengok orang bandar macam kita ni, makan benda binatang makan, maka dia pun bagi. Kita kata orang asli bodoh, orang asli nampak kita bodoh. Jadi saudara-saudara semua, lekat dekat Aden. Ini menggusarkan. Munajatnya panjang, akhirnya Allah selamatkan dia. Allah beri kemudahan untuk dia pergi. Tapi nak tinggal tahta, nak pergi ke Mekah, satu cabaran yang besar bagi pemerintah zaman tu. Kerana bila mereka balik, orang lain ambil tahta. Kerana itu Raja Ming cukup takut. Hantar Cheng Ho, pergi Mekah, wakil saya. Maka diwakilkan. Ulama ketika itu berkata, adakah boleh diwakilkan hanya kerana sebab itu? Hanya kerana sebab itu. Ya, sebab sakit kita sepakat, boleh dibadalkan. Sebab mati, itu lebih aula. Sakit dengan syarat sakit tak sembuh. Sakit tak sembuh, tak ada lapang sembuh. Dia tak mungkin boleh pergi. Seperti misal katanya orang itu terpotong kedua-dua kakinya, yang menghalang untuk dia berjalan bebas. Okay, dia boleh wakilkan, badalkan, walau dia masih muda. Tidak mungkin dia dapat kaki balik. Dan seperti orang yang saya katakan, terus sakit, angin ahmad, tidak mungkin dia sembuh. Sukar untuk kita kata dia sembuh. Okey, boleh wakil. Yang mati boleh. Namun yang sibuk boleh ke tak? Tidak ada ulama yang membenarkan alasan sibuk untuk menjadi sebab orang tak pergi haji. Apa yang dibuat oleh Raja Ming salah dari hukum fiqah. Dalam semua mazhab. Dan semua aliran. Kerana kesibukan itu ialah sebenarnya haji suatu ujian untuk menguji manusia tentang masa yang dimilikinya. Yang kamu cerita, saya sibuk. Sejauh mana kamu sanggup korbankan masa kamu untuk Allah? Dan meletakkan keutamaan kesibukan kamu hanya untuk Allah. Kalau kamu gagal, artinya kamu bukan dari kalangan hamba Allah yang sebenarnya. Lepas tu, haji sebenarnya bukan cerita duit sebenarnya. Ia cerita masa. Sanggup atau tidak? Sebab kalau cerita duit, orang ketah dapat pergi. Pasti kita akan kata, orang kaya je dapat pergi. Kalau kita cerita duitnya, jual kopuk-kopuk keping je, dia jual. Dia boleh pergi Mekah tiap-tiap. Bukan kata tiap-tiap tahun. Dia boleh pergi tiap-tiap bulan. Umrah tiap-tiap bulan. Haji setahun sekali. Sehingga ada seorang hamba Allah, kerja dia jual kopuk keping. Tapi saudara, setiap berapa bulan dia akan ke umrah. Umrah. Itu kerja dia. Saya jual kopuk sebab saya nak pergi umrah. Itu je. Cerita matlamat dia. Bukan yang lain. Jual dapat pergi umrah. Dapat pergi umrah. Itu yang dia nak. Sehingga bila kita nak pergi rumah dia, macam mana kopuk, pergi umrah dah. Dia dah tapak sasaran jualan dia, umrah. Itu dia sasaran jualan dia, tak nak yang lain. Ya, anak dia dah besar, apa dah besar. Sekarang duit dia untuk dia mendekatkan diri dengan Allah. So, bukan isu duit. Saya tak nampak isu duit. Kalau isu duit, saya katakan, penerai getah, orang-orang macam ni tidak mungkin sampai ke sana. Isunya masa. Sebab itu ramai orang kaya tak boleh pergi. Ramai orang kaya tak boleh pergi. Walau duitnya bertimbun-timbun. Tetapi isu masa dia dengan Allah. Bukan isu masanya secara mutlak. Masanya dengan Allah. Sebab dia ada masa ke Paris, ke Los Angeles, ke New York, dia ada masa. Tapi tidak masanya dengan Allah. Kerana itu Allah jadikan haji sebagai ujian masa kita dengan Allah. Orang yang tamak, maka dia berkata, saya tidak ada masa untuk Allah. Orang yang tidak tamak,
maka dia punya masa yang banyak untuk Allah. Dia ada masa untuk solat berjemaah walaupun dia ada bisnes besar. Dia ada masa untuk baca Quran walaupun perniagaannya sibuk. Dia ada masa untuk pergi haji walaupun apa pun himpitan, kita katakan kekangan permasalahan kehidupannya. Dia ada masa gaji, tak ada masalah. Dia duduk kat Mekah tenang, dia tak payah telefon siapa-siapa, dia tak nak pun telefon siapa-siapa, dia tenang. Allah beri dia anugerah masa yang cukup agung. Sebab itu bila saya ke Mekah, apa yang saya tengok boleh perhatikan ialah sejauh mana mereka manfaatkan masa masing-masing. Bukan cerita hotel dia duduk. Kita lihat bila sudah pergi ke Mekah, ya, kita lihat orang bukan makna kita sempurna, tidak muhasabah. Kita lihat, orang ni duduk kat hotel je masa dia. Ni kalau sudah pergi haji, benda tu lagi nampak lah. Pergi umrah tak apa-apa nampak sangat. Pergi haji, yang ni duduk hotel dia kerja dia. Semayang pun kat hotel. Dia hanya masanya untuk diwukuf. Wukuf pun sekejap diwukuf. Dan ini sembang, sembang kosong. Atau kadang-kadang dia berjalan, pusing. Dan kadang-kadang dia sudah bersiap untuk meninggalkan Arafah. Artinya dia berkait dengan masa dia, pengurusan masa dia. Sebab itu haji yang makbul ialah orang-orang yang berjaya menguruskan masanya di Mekah. Masa untuk ingat Allah. Kalau dia ke Mekah, ke kanan telefon orang Malaysia ni, maka dia belum berjaya. Cari pula mana ni, ni apa nak roaming sikit, nak telefon ni. Kalau telefon sekadar perkara yang perlu, okey. Tapi ternyata dia masih sibuk dengan bisnes. Tak telefon-telefon. Artinya dia belum berjaya meletakkan masanya dengan Allah. Saudara, kita tidak mungkin selesa kalau saudara duduk bercakap dengan seorang yang saudara kasihi. Tiba-tiba telefonnya berbunyi, dia mau cakap. Dia stop kejap cakap dengan kita, telefon dia bunyi, bercakap. So tak mungkin selesa dengan dia. Sehingga kalau macam ni, kita bercakap ni ikut telefonnya. Tak payah menghadap muka, kita pun call dia senang. Dia takkan diganggu dengan calling masuk yang lain. Jadi saudara duduk, mungkin saudara ada pengalaman, duduk dengan kawan, kejap telefon. Kita cerita tak habis lagi. Telefon. Okay, saudara takkan selesa dengan dia. Saudara akan selesa bila dia buang telefon. Dan saya bercakap dengan dia. Ataupun saudara perlu ikut kentak dia. Saya cuma call nombor dia dan bercakap dengan dia. Walaupun menghadap muka, tak apalah, bodoh sikit pun. Tapi jauh lebih tenang jiwa. Daripada saudara duduk, dia bercakap dengan orang lain. Walaupun dia bercakap dengan orang lain, tak penting. Apa yang kita nak bercakap sana penting. Demikian bila kita dengan Allah. Dah dengan Allah, kita pun call yang lain. Adakah saudara Allah beri perhatian pada kita? Dengan kesibukan tengah Allah khusyuk ni, bergegar, vibrate ni. Otak kita terus ingat telefon. Siapa telefon? Kita lupa siapa yang kita sedang bermunajat. Lepas tu sudah kalau kita solat, telefon punya bawa. Kerana itu kok mengganggu. Dan lebih teruk ialah dia memburukkan adab kita dengan Allah. Cukup buruk. Walaupun saudara tutup. Kerana kadang-kadang walaupun tutup, dia masih bergegar. Kita vibrate, dia menghalang terus. Bayangkan dunia hanya gegar sikit kat peha kita, dia rosakkan solat kita. Kau jenis dunia besar, telefon besar letak dalam ni, lagi teruk kita punya akhirat. Kalau dunia kecil letak dalam poket, gegar akhirat kita. Dia cuma goyang macam tu. Ingat, lupa rakaat berapa rakaat aku ni. Lupa untuk tadabur makna. Bayangkan dunia yang goncang kita kat luar. Dunia yang goncang kita kat luar. Jadi kalau saya katakan tadi handset kecil, saya letak poket, saya vibrate kan. Orang pun call. Dia call tu pun sebab miss call, bukan apa. Bukan dia nak cakap pun, silap nombor ke benda ke. Dia gegar, suruh hilang khusyuk solat. Hilang. Ya, kalau gegaran yang kecil itu sudah menjahanamkan akhirat kita, bayangkan gegaran yang lebih besar di luar. Supaya kita tahu sifat tamak akan menghancurkan akhirat kita. Sifat tamak menjadikan kita tidak ada masa dengan Tuhan. Tapi kita ada masa selain daripada Tuhan. Sebab itu orang tamak kita lihat, dia ada masa banyak untuk yang lain. Dia boleh duduk kat kopitiam berjam, tidak dalam masjid. Dia boleh berseman dengan sesiapa pun. Dia boleh baca, dia punya jurnal dan sebagainya berjam-jam, tapi tidak pada baca Quran. Dia tak ada masa untuk baca Quran. Lihat sifat orang tamak, sebenarnya dia fakir akhirat. Sebab itu mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada tamak dunia yang boleh membawa kefakiran akhirat. Kelak Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.